Nah, ada ini mah bro. Targets in sight. Oke. Oh. Wow. Gila, overpower banget. Dari sini mah bro. Mana musuhnya? Wow. You got a friend in me. You got a friend in me. Eh, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabru. Jadi kali ini Ocha bakal mau pakai kilo lagi nih, Mabru. Entah ketagihan atau apa ya, Mabru. Tapi yang seperti yang kalian tahu kan, kilo ini abis dibuff ya, recoilnya dikurangin. Berarti tembakannya tuh jadi lebih stabil ya, Mabru. Ya, misalnya kita nembak jaraknya jauh ya, Mabru. Berarti itu lebih mantep lagi, Mabru. Pokoknya Ocha juga emang suka banget sih, walaupun sebelum dibuff kemarin, Ocha sering pakai di turnamen, Mabru. Ya, buat ngeflank, ngeras ini pokoknya senjata serbaguna. Bahkan dibikin jadi LMG pun bisa, Mabru ya. Gokil ini senjata ya. Pokoknya kali ini Ocha mau review senjata ini mah bro setelah dibuff ya, dan Ocha mau bagiin attachment atau gun speednya, karena Ocha ada beberapa build ya mah bro yang Ocha bakal bagiin ke kalian ya. Ntar kalian cari sendiri cocoknya apa ya. Pokoknya ada 2 atau 3 2 lah yang Ocha bagiin. Tapi ntar liat tar aja lah mah bro ya. Ocha kasih gameplay dulu, abis itu kalian baru dapetin maksudnya baru bisa dapetin gun speednya dari Ocha. Oke, let's go. Oke mah bro, kita tes ya. Kilo satu persatu mah bro. Ada pake kilo mah bro, ini btw Ocha kata mungkin sendiri ya. Yang kedua, ini btw Ocha pake attachment yang gedein movement lumayan ya. Oke. Let's go. No. Aduh. Nice mah bro. Ini suaranya hilang ya. Error nih. Elgato Ocha error, kebiasaan mah bro. Maaf ya. Kita jeda dulu. A few moments later. Nah, ada nih mah bro. Targets in sight. Oke. Wow, langsung rata 3 mah bro ya. Enemy contact. Contact. Targets in sight. Ya, malah mati asem. Suwe mah bro. Sangat disayangkan sekali. Waduh. Oh, mantap sekali mah bro. Kita kasih pam aja coy. Udah 19 kill. Asem. Friendly Shock RC is coming. Hahaha. Gila sih OP banget. Ini musuhnya ini si GLX Magic sih mau bro. GLX Magic dan di tim Ocha ada GLX Trickster. Pada pakai streamer mod biasa. Sakit banget dah gila. Kilo kilo. Mantap kali mau bro. Ayo cuy, lu dropin. Wow, dapet satu, lumayan lah ya. Kedua, dapet tiga. Dapet empat mah bro. Wow.
Gila, overpower banget. Sumpah. Dan Oce mati juga. Tapi beneran ini overpower banget loh, Mabro. Mantap. Kira-kira mereka spawn mana ya? Oh, nice. Mantap, Mabro. Kita rapin semuanya, oke? Wow. Mana lagi musuhnya? Sumpah pada menghilang, coy. Ini ya, pada ngendok deh. Nice. Wow, oke, okay, Mabro. Lumayan lah ya. 40 kill. Kill kan? Ya, Mabro, coy, udah di game selanjutnya ya. Wah, asli Mabro, ini metal banget sih ini. Oke. Oce yakin kilo bakal dipakai banget nih sama orang-orang ranked. Gue sih ngerasanya ini overpower banget, Mabro. Yuk, kita kasih paham, Mabro, mana nih musuhnya. Mana coy musuhnya? Wow. Asli ini, Mabro. Ini Oce lupa pakai attachment Oce yang kedua ya, Mabro. Harusnya Oce pakai attachment Oce yang kedua. Ini masih pakai non-stop. Wah, gokil banget gak sih? Ratain aja, cuy. Dari sini, Mabro. Mana musuhnya? Wow. Ya kan ini pakai no stock kan? Oh iya, Mabro. Sejauh itu masih oke banget loh. Nice. Mantap kan? Kalian lihat itu, Mabro. Oke. Wow, parah banget dah. Asli Mabro ini enak banget, cuy. Sampai peluru Oce mau habis ya, BTW ini. Woi, apa sih ini orang, ya Allah? Ganggu bener, Mabro ya. Jadi bantai nih orang-orang kayak gini nih. Oke, mantap sekali. Lumayan lah, Mabro. Udah ada anjing deh. Mana musuhnya, Mabro? Wey. Masuk recap mah, Bro. Kone ngacak dah. Nice. Oke. Headshot. Oh. Ya gila. Ditampar gak tuh? Suwe. Kita ini. Nah. Fast track ujung, coy. Mantap banget kan? Oh, gila, men. Terus banget tuh, Mabro. Wow. Wow banget lah, Mabro. Mana lagi musuhnya? Kita kasih paham. Weh, jangan ngalangin bos. Ya, dia langin, Mabro ya. Dan Oce mati terakhir. Aduh. Ya, Mabro, sekarang Oce bagi-bagi attachment atau gunsmith ya. Oke, ini Oce pakai ini. Ini udah pernah Oce bikin di video sebelumnya, Mabro ya. Ini signature Oce pakai monolithic, no stock, disable, Oce laser tactical, large extended magazine B ya. Oke. Tapi misalnya kalian nih kan
dari kalian nih ya, mungkin ada yang nggak pakai laser ya, Mabro. Sekarang tuh banyak juga tuh cuman nggak pakai laser, tapi tetap enak, Mabro ya. Karena ya kalau misal kita pakai laser kan gampang ketahuan ya, ada apa tuh cahaya lasernya ya kan. Jadi misal kalau mau ngendok, mau apa, bokong-bokongin, kelihatan laser kan jadi gak enak. Nah ini pakaiin aja nih, Mabro. Ini btw attachment atau gun speed khusus support sih ya. Ini recoilnya agak stabil, Mabro. Pakai monolithic MFP extended lead barrel, long stock disable, sama large extended magazine D ya, Mabro ya. Oke. Tapi Mabro, misalnya kalian mau yang agak enteng tapi tetap stabil juga ya recoilnya, ini long stocknya diganti aja ke steady stock, Mabro. Aku sih ada nyobain, ini juga lumayan enak ya. Buat jauh juga enak, Mabro. Cocok lah buat kalian yang semi-semi support ya. Tapi misalnya kalau kalian mau jadi kayak rusher, point man gitu ya, pakai kilo yang no stock ini oke banget sih, Mabro ya. Dan iya, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe juga ke Mabro ya, dan aktifkan loncengnya ya, oke. Dadah Mabro semuanya, makasih, oke. Dadah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.